إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan beri di atas kita, dapat kita berada dalam hal keadaan seorang muslim lagi mukmin dan fi sihhatin wa afiyah, dalam keadaan sihat dan afiat, juga dalam keadaan kita merebutkan masa kita untuk kita melipahkannya dengan pahala-pahala yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam setiap detik taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menambahkan ganjaran dan pahala kepada kita. Jadi alhamdulillah, dalam nikmat yang kita ada ini, pastilah kita ambil tahu bahawasanya tiada seorang pun yang mana mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ingin kejahatan di atas dirinya ataupun dia ingin deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ataupun kita yang mana telah mengambil satu janji, ahdun, sumpahan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah seorang yang pasti turut dan pasti tunai apa yang mana kita telah janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita ambil sumpah janji dengannya, sumpah janji kita ni ialah mitsaqun wa'd, berpanggil kata ikatan dan janji kita ialah la ilaha illallah. Ataupun ketika kita kata, ataupun seorang yang memelukkan agama Islam, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan dua kalimah ini, dia telah mengambil ataupun dia telah lisan satu janjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Dua janji ini adalah mitsaq, adalah satu kontrak yang mana kita telah ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam masalah janji kita dan sumpahan kita dengan dia ialah kita kena turut apa yang ia suruh daripada ketaatan, dan kita kena tinggal apa yang ia larang daripada benda yang mungkar. Segala larangan kita pasti menjauhnya kerana kita dah ambil sumpah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, cuba kita fahami satu pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah mana ia beri satu contoh dah tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan tentang hal bijaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai nak beri cabaran kepada orang kafir yang ingkar kuasa dan wujud Allah Subhanahu wa taala ialah dengan seekor nyamuk. Allah Subhanahu wa taala beri dalam surah Baqarah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقينالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai satu cabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu untuk nak menetapkan kebenaran di atas dirinya bahwasanya dia itu adalah kuasa untuk nak menciptakan seekor nyamukYang mana seekor nyamuk saat ni itu kalau nak kira bagi orang kafir kat dia tengok pak ataupun orang musyrikin di masa itu tengok kata apanya contoh ini dengan seekor yang benda kecil tidak guna apa kara kali. Mereka berkata, mereka kafir itu berkata lagu tu. Tapi seorang mukmin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bui, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bui contoh, bui amaran, bui pengajaran, bui suruhan, mereka itu kata gano. Mereka itu fa amman ladina amanu fayalamuna annahu alhaq orang yang beriman ia mengetahui kata perkara itu adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala makna kata setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kata itu adalah benar tapi orang kafir wa amman ladina kafaru dia kata gano maza aradallahu bihadha masala Allah nak gapakah di atas yang contoh yang ia beri ini maka ia itu menyesatkan orang lagi dengan pendapat-pendapat mereka. Allah itu menyesatkan siapa yang ia kehendak dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada siapa yang ia kehendak. Nah, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan beri sesat kepada siapa yang ia kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini dia katakan dan Allah itu tidak menyesatkan melainkan orang al-fasiqin. Orang yang fasik. Orang yang fasik. Jadi, di sini kita kena ambil kata kita telah jadi seorang mukmin. Tapi setelah mana kita dalam keadaan kita beriman itu, ada keadaan kala kita tu berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan satu perkara yang menyalahkan dengan suruhan Allah dan kita buat larangan Allah. Maka itu sebagai kesalahan. Maka apabila kita buat salah sehingga kita tu degil di atas kesalahan kita, tidak bertaubat kepada Allah, tidak beristighfar, maka di sinilah kita tu termasuk dalam orang yang fasikin. Allah SWT tafsir, Allah SWT beri arti siapakah fasikin di sini. Fasiqin yang Allah SWT hendak di dalam ayat ini, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Siapakah fasikin? Yang mana Allah SWT kata banyak orang yang tidak boleh hidayah ini ialah orang yang fasikin. Al-fasiqun hum. Fasiqun saat ini siapa orang fasik? Ialah allazina yanquduna ahdallah. Mereka-mereka yang mana yang quduna memutuskan janji. Mengkhianatkan janji Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqi setelah mana telah janji syiak dah setelah mana lesen syiak dah setelah mana bai'ah syiak dah dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka putuskan janji itu gapakah kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala kita janji gapakah dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mana kita kata asyhadu an la ilaha illallah ataupun setelah mana kita kata la ilaha illallah setelah mana kita mengaku kata Allah itu rabbun rabb kita tuhan kita maka di sini sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian betapa banyaknya tentang seorang itu memutuskan dia janji ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali pada suratul An'am yang mana Allah Subhanahu taala wujud dalam suratul An'am 10 wasiat itu mana boleh jadi banyak daripada kalangan kita bersungguh dalam 10 wasiat ini kerana ialah satu wasiat yang penting sekali sehingga siapa yang tidak menurutkan 10 wasiat ini dia itu akan ditimakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalaulah kena di dunia, kenalah dia.
Tapi kalau kena di akhirat, Allah SWT tundakan sampai di akhirat, mengikut pendapat Ibn Abbas, imma Allah SWT ma'ah kepada dia dengan rahmatnya, wa imma Allah SWT mengazabnya juga dengan rahmat Allah SWT. Maka daripada kalangan 10 wasiat saat ini, hak akhir sekali daripada wasiatnya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa bi'ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah hendaklah kamu tunaikan. Hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang betul. Maknanya kata 10 wasiatnya, jangan kamu bersyirik, dengan dua ibu bapa kamu buat mesti kena buat baik, jangan kamu menghampiri al-fawahish, benda mungkar dan benda jahat, ma zahara minha wa ma batan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim, jangan kamu tipu dalam suka dan timbengek. Jangan kamu mungkir janji, dan jangan kamu apa? Berdusta. Jadi semua itu akhirnya wa bi'ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah itu pasti kamu tunai. Jadi tunai di sini ni dalam segala itu termasuk 10 perkara saat itu wajib. Siapa meninggalkan salah satu daripadanya, jatuhlah ia daripada rei al-Islam. Jadi allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Kita kena ingat kata kita telah ambil janji siap dah dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita telah buat kita semua hadir dalam masjid ni dan semua orang kata la ilaha illallah telah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali nak kita apa yang quduna naqada bima'na ta'uka. Dia uka habis hak dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah pendapat mufassirin kata ayat ini turun di atas orang kafirin, dan setengah pendapat kata turun pada umum, am pada semua. Apabila jadi am semua saatnya termasuk kita dan semua manusia di atas masalah benda yang berlaku ini. Setengah pendapat kata termasuklah dalam gulungan ini ialah kuat khawarij. Kuat khawarij saat ini yang mana memahamkan Al-Quran, itu membaca Quran, baca Quran. Siapakah ingatkan Quran? Tapi mereka itu tidak faham dengan sebetul-betul kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana-mana ayat pun. Maka timbullah satu kuat al-haruriyah, ialah daripada kuat khawarij. Jadi khawarij seandainya dituduhkan kata mereka itu yang quduna ahdallah, setengah daripada orang yang mentafsirkan ayat ini, padahal khawarij tak timbul lagi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Satu lagi nya sifat mereka yang quduna ahdallah wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, mereka putuskan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh menyampaikan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun segala suruhan Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan. Maka di sini juga mereka wayufsiduna fil ard, dan mereka membuatkan fasad di permukaan bumi ini. Al fasad sana orang yang buat fasad di permukaan bumi ini, segala perkara yang mereka buat untuk nak menghancurkan ataupun untuk mendaka kepada Allah SWT, ataupun satu amalan, satu program, satu perkara yang mana membawa kepada neraka kepada Allah SWT, dinamakan fasad. Kalau seorang itu pun fasad dah, Allah SWT kata wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu memfasadkan di permukaan bumi ini. Allah SWT suruh kita imarah, suruh kita memakmurkan bumi ini dengan ta'atillah. Tiba-tiba kita gitu baik di sininya wa yufsiduna fil ard. Jadi wa yufsiduna fil ard, segala perkara ataupun segala gerak ataupun segala jamaah, segala golongan, segala puak yang mana usaha nak menghancurkan hukum Allah SWT dimasukkan dalam orang yufsiduna fil ard. Jadi benda yang Allah SWT larang daripada perkara-perkara yang besar, amalan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lain-lain lagi daripada amalan-amalan berniaga dan daripada amalan-amalan muamalat riba. Semua itu kalaulah kita menghidupkan perkara yang begitu,
termasuk kita dalam golongan orang yang mufsiduna fil ard. Patut perkara lain dalam masalah al-akhlak. Lah, kita kata tujarul mukhadarat. Orang yang mana main negosiasi untuk nak mengkayakan diri mereka, tak kira hancur orang lain, tak kira. Itu yang panggil ta mufsiduna fil ard. Jadi wa yusiduna fil ard, mereka ini tu sifat dia tu mereka agapo? Ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang yang paling rugi sekali. Ada otak tak mikir. Nah, ada otak ada fikiran yang Allah SWT cedek untuk kita, untuk manusia, supaya memberi ataupun supaya jadi dia tu beza daripada binatang. Ulaika kal an'ami. Nah, mereka itu adalah binatang. Bahkan lebih teruk daripada itu lagi. Kerana mereka memfasadkan di permukaan bumi ini. Nah, untuk hawa nafsu mereka, tak kira keselamatan orang lain. Dengan itu Allah SWT sifatkan mereka, ulaika humul khasirun. Nah, ulaika humul khasirun. Ayat orang ni, apabila dia siapa tekak tu dah, termasuk kuat kita. Kerana Allah SWT buya katakan di sini, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Ayat tak ada daripada kita ni orang hak kena Allah SWT dah, kena dah ajaran al-Islam, syariatul Islam, lagu mana ke ajaran dan akhlaknya, tiba-tiba kita deraka, tiba-tiba kita khianat. Maka di sini ni kita tahu dah kata al-Islam tu wal haq. Allah SWT buat turun kepada kita ni benar itu benar. Tapi mereka, kita tu jadi seperti dengan orang buta dah, ataupun seperti dengan orang tuli dah, tidak padu kepada perkara itu. Maka ini yang mari lagu mana, innama yatazakkaru ulul albab. Orang yang mikir dalam masalah ni, orang yang ada fikiran, orang yang boleh mikir, yang boleh betul diri dia. Kalaulah dia tu tidak sampai tekad tu, dia tidak mikir. Siapakah orang yang nak mikir? Nah, orang yang nak mikir, yang mikir tentang hasad ni. Nah, tentang hak apa? Ha allazina yufuna bi'ahdillah. Orang yang mana menunaikan apa yang ia telah janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanquduna al-mitsaq, dan ia tidak memotongkan, dan dia tidak ukarkan, dan dia tidak tipukan. Dalam apa? Dalam perjanjian mereka. Dalam masalah dia tu janji, wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala, dan orang yang mana menyampaikan apa yang segala apa yang Allah SWT suruh ia sampai kepada lain lagi, atau berdakwah dan menyeru, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi orang yang mana mikir saat ini, orang lagu mana? Orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tuhan yang takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka itu takut kejahatan hitungan, keburukan hitungan mereka pada hari kiamat esok. Mereka ni kalaulah jiwa orang-orang tu dia duduk situ semata-mata dia mikir, aku ni janji dengan Allah SWT semaya lima waktu ni. Dia duduk ingat kata janjian dia semaya lima waktu ni. Maka dia tu tunaikan janjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku janji dengan Allah SWT nak puasa Ramadan, wajib atasku kena puasa. Dia puasa bulan Ramadan itu cukup. Kemudian orang pekat ada duit kaya pula, dia pasti dengan janjian dia lima rukun saat itu, empat rukun hak wajib tiba-tiba saat itu. Dia tunai belaka. Dia ada duit hang zakat dia, mesti dia tunaikan sebab dia telah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji dia, apabila dia kuasa, maka dia buat haji. Dia tidak menundakan haji itu kerana dia telah janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan tunaikan janji itu apabila dia kuasa. Makna kata di sini, Allah Subhanahu wa taala ambil janji di atas kita, maka kita pasti kena ingat hak ni. Dan janjian ini. Satu ayat lagi Allah SWT katakan, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang mana mengukarkan janjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia janji syiak dah, telah ikat syiak dah, telah lesen syiak dah, telah isi dalam hati dia dengan al-iman, dengan dia beriman saat itu. Iman dia ni percaya dengan hati, belafa dengan lidah, dan percayakan dengan amalan perbuatan dia. Maka
mereka ini orang panggil kata gapo, orang yang mana memutuskan apa yang Allah SWT suruhkan dan ia memfasakkan di permukaan bumi ini. Allah SWT katakan ulaika lahumul la'nah, kepada mereka itu al-la'nah. Kita kena pakai kalimah al-la'nah ni dah. Al-la'nah tu helak anak kita. Al-la'nah bermakna at-tardu minar rahmah, hambat daripada rahmat Allah SWT. Tahu dia, tinggal, biar dia. Kita hidup tah dunia ni tak ada hal lain kita sebagai hamba. Leh, kita ni nak apa? Nak rahmat Allah SWT. Nahnu kita ini tidak masuk syurga dengan amalan kita, bahkan kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Patut apabila dilaknatkan kita, rahmat kita jauh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tengok kepada kita. Walahum su'udar, dan bagi mereka itu tempat kekal yang buruk sekali, su'udar. Jadi di sini nah, orang yang mana memutuskan janjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada rahmat. Rahmat dia tu tidak ada, dia tu sebagainya ulaika humul khasirun, dan juga dia tu ulaika lahumul la'nah walahum su'uddar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita menurunkan diri kita. Yang mana kita ini seorang itu rasa kata dia ni, boleh ada rasa dia tu sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada seorang itu dia rasa kata dia ni sempurna terhadap ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sesuai dengan murajaah diri kita. Adakah kita dengan janjian Allah ini meliputinya? Telah masuk dalam kerak semua dakgi. Dalam masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata dalam kerak semua saat ini kita saat itu dengan apa yang kita ambil janji saat itu, kita boleh tunai ketika kita kuasa, dan kita boleh tunai ketika kita tak kuasa, ketika uzur. Di sini kita pasti meliputi diri kita dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala at-tafaqquh fid din. Dan kita kena berfaham, berfiqh dalam agama kita. Makna kata setiap perkara kena ada fiqh. Sehingga dalam akidah pun kena ada fiqh. Kita kena faham. Sehingga dalam ibadat kita kena ada fiqh. Sehingga dalam muamalat kita pun kena ada fiqh. Dalam pergaulan kita, kita kena ada fiqh. Sehingga dalam akhlak kita pun kita kena ada fiqh. Faham di sini. Kalaulah kita tidak meliputi dalam perkara ini, yang mana kita telah ambil janji dengan Allah SWT, kita tidak meliputi. Gapo kata Allah SWT janji tak tahu? Jadi dengan kita tak tahu, sebab kita tak tahu apa yang Allah SWT ambil janji di atas kita saat ini, kita tak ngaji, kita tak belajar, kita tak pergi cari. Hanya kita tahu ada depan kita, mana hak lain lagi saat itu, kita tidak terima dan kita tidak reda dan kita tidak rela selain daripada apa yang kita telah pehe, apa yang telah kita pehe ataupun fekoh yang kita telah ambil sekodah kita. Maka di sini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji ini lama, semenjak daripada Nabi Adam lagi di atas diri kita. Maka
sama-samalah kita gapo kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak taat, kita termasuk dalam orang yang mana naqdul ahd, orang yang mana mengungkarkan janji yang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sifat kita sama manusia ini memungkirkan janji, silap janji, kita termasuk dalam sifatun nifaq, sifat seorang munafik dah. Patut apatah lagi kita dengan Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan kita, yang mana mensifatkan kita. Kalaulah kita mungkir ini, kita termasuk dalam orang yang al-khasirun, orang yang rugi. Maka di sini, kalaulah kita tu tak setunai hak janji Allah SWT saat ini, kita termasuk dalam situ khisalin, dalam ne sifat, dalam ne sifat yang mana daripada sifat munafiqin. Nah, ialah gapo? Iza haddathu kazabu. Orang munafiqin saat ini tu, apabila dia kecek, dia bohong. Iza wa'adu akhlafu, apabila dia janji, dia mungkir janji, dia silapkan janji. Wa iza tuminu khanu, dan apabila mereka tu diberikan amanah, mereka khianat. Wallah ya, demi Allah, masalah amanah kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala, dan amanah kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tak kira mana makhluk, manusia, binatang, kita tu ada amanah di atas mereka. Nah, kita tak ada amanah di atas mereka. Sama sekali kita jangan khianatkan. Nah, khianat amanah ni, kalau nak kecek tu ya pandai. Tapi nak ayat kata, setiap kontrak, setiap janji, setiap leseng, dalam hijau, dalam gapo pun dah kita siap dah dengan siapa pun, sehingga dengan orang kafir sekalipun, termasuk dalam amanah. Nah, termasuk dalam amanah. Maka wa naqadu 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan mereka itu orang munafik saat ini mengungkarkan janji dia dengan Allah SWT setelah mana dia janjikan. Dalam setiap kala orang munafik, kalau dalam masalah masa Rasulullah dulu kan, dalam masalah jihad, dalam masalah perjanjian, dalam masalah perkawanan, dalam masalah ukhuwah, mereka itu khianat belaka, dan mereka memutuskan apa yang Allah SWT suruh mereka menyampaikan, dan juga mereka itu memfasakkan di permukaan bumi ini. Maka nak ayat kata apa? Nak ayat tentulah sifat munafik. Siapa ada dalam diri dia nekara yang disebutkan saat ini, maka dia termasuk dalam golongan ini. Patu kita PH kata tak apa tu ni kau ada so ya. Nah, jangan dak kira lah. Nah, jangan dak kira kata tak apa. Nah, jangan dak kira kata tak apa. Kerana di dalam hukum kita, kita seorang mukmin dan syariah, bahawasanya sal ni kau saat ni ni, nah, apabila jatuh salah satu daripadanya, dia nak menjatuhkan hak lain pula. Nah, sebenarnya kita dalam Islam kita, dalam rukun Islam kita, kita semaya, poso dok. Apakah gunanya? Poso, semaya dok. Tidak menggunakan apa-apa pun. Di dalam ta'at dia saat ini tu ta'at bahang pelang saja. Dengan itu sidang yang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita menghubungkan apa yang Allah SWT suruh kita hubungkan dengan suruhan Allah SWT, dan hubungkan silaturrahim kita. Silaturrahim kita saat ini, orang panggil kata, kita kemaskan, kerana ia salah satu daripada janjian Allah SWT juga di atas diri kita, dan kita telah ambilkan janjian sumpahan kita dengan Allah SWT. Fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Anda kata, kalaulah kamu itu, kata Allah SWT di sini, apabila kamu memfasakkan di permukaan bumi ini, siapakah kamu itu memutuskan silaturrahim kamu sesama sendiri dan dengan Allah SWT. Maka di sini ayat kata Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyuruhkan kita berseru dan berdakwah orang lain, supaya kita mengemaskan dengan, supaya kita kemahkan apa ni janjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyaklah bertaubat kepada Allah SWT supaya kita menghapuskan dosa-dosa kita yang ada dalam kita. Dan salah satu daripada amalan yang boleh menghapuskan dosa kita ialah selawat kita ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في تركيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من بقاع أرضك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون